Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali di hadapan Anda semua tentunya. Harapan dan doa saya agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah Rahasia Zikir 86 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan kaya raya secepat kilat. Nah, seperti apa bunyinya? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan bagi Anda yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia tentunya. Siapapun pasti ingin memiliki harta yang cukup, baik cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mewujudkan keinginan atau harta yang cukup untuk memenuhi kesenangan diri Anda. Dan untuk memenuhi keinginan tersebut, maka tidak jarang kita jadi bekerja keras, bahkan nyaris 24 jam kita bekerja hanya demi mengumpulkan uang. Namun sebenarnya ada amalan kaya raya secepat kilat yang bisa kita lakukan supaya rezeki kita dapat selalu lancar. Tidak sulit sebetulnya menjalankan amalan kaya raya secepat kilat ini, asalkan kita konsisten dan mau berusaha lebih keras, kita bisa mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya yang kita inginkan. Nah, apa amalan kaya raya si cepat kilat yang bisa kita lakukan? Salah satu rahasia agar kaya raya secepat kilat yaitu jangan tidur setelah sholat subuh. Setelah subuh ada baiknya kita mengisi waktu untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti tadarus Al-Quran atau mempersiapkan diri untuk bekerja. Jangan lagi tidur setelah subuh, selagi selain bisa membuat kita kesiangan, hal ini juga akan menghambat rezeki kita. Luar biasa bukan? Jadi mulai sekarang jangan biasakan tidur setelah selesai sholat subuh, apalagi bablasan subuhnya. Sungguh itu sangat merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Ingat, jangan sampai Anda tidur lagi setelah selesai sholat subuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya admin channel Rahasia Zikir 86 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.